Tahukah kamu, strategi politik terkini yang digunakan Partai Aceh adalah strategi politik untuk merebut suara rakyat di kantong-kantong partai lain. Untuk itu, Partai Aceh memerlukan pendekatan yang luas dan mendalam. Beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan termasuk 1. Asteris-asteris mengidentifikasi isu sentral. Analisis mendalam terhadap isu-isu yang paling penting bagi masyarakat Aceh menjadi langkah pertama. Hal ini bisa mencakup isu-isu lokal seperti otonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur. 2. Asteris-asteris komunikasi efektif, membangun komunikasi yang efektif dengan pemilih, baik melalui media massa, media sosial, atau kampanye langsung di lapangan. Pesan-pesan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Aceh. 3. Asteris-asteris memperkuat jaringan. Membangun dan memperkuat jaringan dengan tokoh-tokoh lokal, pemimpin masyarakat, dan pemuka agama di Aceh. Dukungan dari para pemimpin lokal dapat sangat berpengaruh dalam memenangkan suara. 4. Asteris-asteris kampanye berbasis komunitas. Melakukan kampanye yang berbasis komunitas untuk membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat Aceh secara langsung. Ini bisa melalui kegiatan seperti pertemuan warga, diskusi kelompok, dan acara-acara budaya. 5. Asteris-asteris pembentukan aliansi strategis. Membentuk aliansi dengan partai politik lain atau kelompok kepentingan yang memiliki tujuan yang sejalan dengan Partai Aceh. Ini dapat memperluas basis dukungan dan meningkatkan potensi untuk meraih suara. 6. Asteris-asteris pendekatan multi-channel. Menggunakan pendekatan multi-channel dalam kampanye, termasuk media sosial, iklan televisi dan radio, dan kegiatan langsung di lapangan. Setiap saluran komunikasi harus dioptimalkan untuk mencapai target audiens yang berbeda. 7. Asteris-asteris program pembangunan lokal menawarkan program-program pembangunan lokal yang konkret dan relevan bagi masyarakat Aceh. Hal ini dapat mencakup proyek-proyek infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, dan bantuan ekonomi. 8. Asteris-asteris kepemimpinan yang kuat. Menampilkan kepemimpinan yang kuat dan kompeten dari kandidat Partai Aceh. Pemilih perlu yakin bahwa calon mereka memiliki kemampuan untuk memimpin dan mewakili kepentingan masyarakat Aceh. 9. Asteris-asteris mobilisasi pemilih. Melakukan upaya aktif untuk memobilisasi pemilih, termasuk pendidikan pemilih, penyebaran informasi tentang proses pemilihan, dan mengorganisir acara-acara kampanye yang menarik minat masyarakat. 10. Asteris-asteris evaluasi dan penyesuaian, melakukan evaluasi terus-menerus terhadap strategi kampanye dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan respons dari pemilih dan perkembangan politik yang terjadi di Aceh. Dengan menggabungkan strategi-strategi ini dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan kebutuhan masyarakat Aceh, Partai Aceh memiliki kesempatan yang lebih besar untuk merebut suara dalam pemilihan. Demikian. Salam damai. Salam Sandawari.